Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Arin Info. Teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi Gria Parung Panjang yang berlokasi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Kebasiran ya, teman-teman. Kita pernah mengunjungi perumahan ini, tapi waktu itu kita rutenya dari belakang ya teman-teman, jadi dari arah perumahan Perumnas 2. Nah ini sekarang kita dari depan, dari Jalan Raya Kebasiran, dan nanti kita tembus ya ke Perumnas 2 atau Centraland Boulevard. Jadi kebetulan memang perumahan ini terintegrasi dengan perbatasan langsungnya dengan Centraland Boulevard ya teman-teman. Jadi Gria Parung Panjang sendiri merupakan salah satu perumahan terlama yang ada di Parung Panjang ya teman-teman. Tapi untuk saat ini memang tetap masih ada yang dipasarkan ya teman-teman. Untuk lokasi-lokasi tertentu saja. Jadi silakan langsung ke lokasi marketing yang ada di perumahan ini. Jadi masih ada yang dipasarkan, baik berupa kafling atau rumah ya teman-teman. Nah ini kita melintasi jalan utamanya. Jadi seperti yang kita tahu, Gria Parung Panjang ini terintegrasi dengan Centraland Boulevard dan Perumnas 2. Kemudian juga otomatis bisa langsung ke Perumnas 3 ya teman-teman. Dan di dekat perbatasan dengan Gria Parung Panjang ini sudah ada Pasar Modern Centraland ya teman-teman. Jadi kalau ke Pasar Modern, tentu penghuni yang di Gria Parung Panjang ini ke arah sana ya teman-teman, karena nanti yang kita akan lalui. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan banyak rumah-rumah baru yang baru dihuni, itu yang memang sedang dipasarkan dari perumahan ini. Di perumahan ini justru padatnya di dalam ya teman-teman, jadi di jalan masuk ke dalam-dalam itu malah sudah padat, sedang di luar ini memang masih seperti yang terlihat ya. Ini terlihat banyak yang sedang dibangun ya teman-teman.
Dan ini juga sudah ada yang jadi. Kalau kita lihat dari kejauhan ini ada tembok teman-teman dan perumahan Forestil ya. Jadi kebetulan memang beririsan dengan perumahan Forestil, tapi kebetulan memang belum diintegrasikan ya teman-teman. Jadi tidak ada akses masuk ke perumahan Forestil. Kita lihat banyak juga yang dibangun toko-toko. Baik teman-teman, silakan ikuti saja video ini untuk tahu sampai sejauh mana jalan yang nanti tembus ke Perumahan Centraland Boulevard atau Perumnas 2 teman-teman ya. Silakan.